kambing. I got susu tepung kambing, tinggi protein, tinggi kalsium, tanpa gula. Itu ada sirim halal, ada cok halal. Oke, okay. Ini dia. Oke, okay, cara penyediaan. Kena masukkan susu ke dalam cawan dengan air suam 200 ml dan kacau perlahan. Apa kekelebihan susu kambing ini? Nah, ini sesuai bagi mereka yang ahlah pada susu lembu, kaya dengan protein, enzim-enzim dan vitamin E, mencegah kanser, merawat gastrik, ulcer perut, penyakit kuning, asma, susah tidur, penyakit kulit, penyakit hepatitis E, migraine, masalah buat pinggang, paru-paru, ada lagi apa lagi ya? Mengurangkan risiko penyakit artritis ataupun inflamasi sendi. Oke, mengawal atur tahap gula dalam darah dan meningkatkan kepekatan tubuh. Kita coba buka kotaknya. Udah buka, ini dia. Berapa di dalam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 saja. 15 untuk harga 25 ringgit. Oke. Tadi masukkan sepuluh